Dua mobil jenis minibus yang bertabrakan di Jalan Tol Purbalenyi kilometer 135 Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. 5 orang meninggal dunia dan dievakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kecelakaan maut terjadi di Tol Purbalenyi kilometer 135. Kejadian bermula saat minibus bernomor polisi AB421TA dari arah Jakarta kehilangan kendali hingga keluar jalur dan menabrak minibus lain bernomor polisi R8181NK dari arah Cileunyi. 5 orang penumpang dalam minibus langsung tewas di lokasi, sementara seorang lainnya selamat. Sedangkan 2 orang dalam minibus asal Jakarta hanya mengalami luka ringan. 5 korban tewas itu adalah Iwan Haryadi, 21 tahun, Yohana Trisnawati, 30 tahun, Julaiha, 5 tahun, Samiono 70 tahun, dan Suryatini 60 tahun. Sementara Agung Nugroho 12 tahun selamat dari musibah tersebut. 5 korban tewas merupakan satu keluarga. Petugas langsung mengevakuasi korban tewas ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Sementara korban selamat dirawat ke Rumah Sakit Sartika ASI Bandung. Saat kendaraan Nissan Juke dari arah pasir menuju arah Buah Batu, tiba-tiba dia menyeberang median jalan dan langsung menabrak kendaraan senior tersebut. Itu berarti dari arah yang berlawanan, betul, ya? Betul. Hingga kini, pihak kepolisian dari Polres Bandung masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan maut ini. Dari Bandung, Jawa Barat, John Hendra, TV One mengabarkan.